Operasi Tom Horn dalam Gubda Spinelli 4. Seperti yang diketahui, tim kelinci menggunakan trik untuk mengeluarkan KP1 Mamang Pomet Jat Kosota yang mengacu pada aktor Steve McQueen yang berperan sebagai Kapten Virgil dalam film The Great Escape. Ikonik adegan sepeda motor yang menjadi inspirasi operasi tersebut. Jadi di mana Tom Horn? Itu karena Mamang McQueen memerankan karakter Tom Horn dalam film Eponymous. Barudak Azusa alias tim kelinci di Das Paneli 3 tentu sudah menobar film ini sebelum laga itu ya. Saat menobar film, supir si kelinci ini juga menanya tidak ada tanknya ya. Bahkan Azusa juga bertanya apakah ini berguna untuk referensi di battle nanti. Dan menurut si kacamata, ini yang disarankan Erwin. Dan muncullah di TV adegan motor ngapung untuk melintasi blokade itu. Saat praktiknya M3LI dijetot KP1, panik itu kru M3LI bahkan supirnya juga ngadat, yang pakai headset mengutarakan gimana kalau nembak dari atas. Menurut si kacamata, ini lawak tentunya ya, dan mustahil cina. Tapi si jarang ngomong itu langsung memakai bahasa tubuh yang connect dengan Azusa, mengingatkannya pada film tersebut. Minta tolonglah kepada Mark 4 tim Hiu itu ya si Azusa untuk loncatan kayak di motor itu tadi, dan menembak engine KP1 dari atas. M3LI emang hasilnya acuh malaka, tapi tidak out dan dibantu Mark Po untuk berdiri lagi. Dengan ini intinya Erwin Pool senyum karena telah merekomendasikan film ini.